Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pemirsa UJTV dan juga pemirsa tentunya dan adik-adik mahasiswa dari Universitas Gunadarma. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat tentunya. Ya, kembali lagi dalam mata kuliah Team Teaching untuk mata kuliah pilihan Discourse Analysis and Creative Content bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani pemirsa selama 90 menit ke depan. Tentunya bersama narasumber-narasumber yang luar biasa pada hari ini yang ada di studio dan juga melalui platform Zoom. Oke, yang pertama mungkin saya akan sapa terlebih dahulu di samping saya Ibu Cantik Jelita begitu ya, ini juga merupakan dosen saya di Fakultas Ilmu Komunikasi, ada Ibu Dr. Tri Wahyu Retnoningsih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini pink merah gitu, perpaduan yang harmonis begitu ya. Oke, mungkin saya juga izin menyapa yang ada di platform Zoom yang juga ini pakai baju merah atau orange ya. Saya agak-agak bingung ini ya. Oke, yang sudah siap tentunya nanti akan memberikan materi-materi yang luar biasa terkait tema kita pada hari ini. Ada Bapak Dr. Febri Taufik Rohman, S.Hum, M.Hum. Halo, selamat siang Pak Febri. Selamat siang Mbak host ya, siapa namanya tadi? Saya Yuni. Selamat siang Mbak Yuni dan Bu Tri. Selamat siang. Salam dari Kota Dingin di Malang. Oh, dari Malang nih Pak Febri. Ini saya panggilnya Pak Febri atau Pak Taufik nih Pak? Febri saja. Oh, Pak Febri, baik. Baik, Pak Febri ini kalau ya Pak? Kalau saya sebutkan CV-nya satu persatu rasanya panjang sekali ya, tapi Pak Taufik ini mungkin karena tak kenal maka tak sayang begitu ya Bu Tri ya. Jadi saya coba mungkin sedikit perkenalkan Pak Febri ini siapa begitu ya. Pak Febri ini salah satunya merupakan anggota tim peneliti Laboratorium Leksikologi Leksikografi Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang diketuai oleh Dr. Lili Subtaminton. Begitu ya Pak ya? Ya. Ya, oke, baik. Mungkin nanti kalau pemirsa penasaran dan adik-adik mahasiswa penasaran seperti apa, pengen kenal lebih jauh, nanti bisa ke poin aja mungkin di media sosialnya seperti itu ya, Putri ya. Oke, baik. Para pemirsa UJTV dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma, tim teaching kali ini kita mengusung tema terkait critical discourse analysis seperti itu ya, Putri ya. Nah, mungkin ini juga mahasiswa-mahasiswa tidak asing lagi mendengar kata critical discourse analysis karena mungkin juga pernah dipelajari dan kita akan belajar kembali bersama narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Baik, Bu Aning. Saya panggil Bu Aning atau Bu Tri? Bu Aning saja. Bu Aning saja. Oke, baik. Baik, Bu Aning. Terkait dengan tema kita pada hari ini, materi yang akan disampaikan oleh Ibu dan juga Pak Febri terkait critical discourse analysis begitu ya, Bu ya. Nah, mungkin Ibu juga bisa memberikan gambaran hari ini apa aja sih yang akan dibahas kepada adik-adik semuanya dan juga pemirsa UJTV. Silakan, Bu Aning. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mahasiswa sekalian. Fakultas Sosial Humaniora di Universitas Gunadarma. Untuk siang ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Social Network Analysis dan Content Creator. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai CDA atau Critical Discourse Analysis yang di dalam bahasa Indonesia kita singkat dengan analisis wacana kritis. Ya. Dan tadi saya menyapa untuk Pak Febri dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik. Terdengar gitu, ya, ya, jelas Pak, jelas. Baik. Jadi Bu Yuni, Pak Febri ini mengapa kita undang siang ini untuk menjadi pembicara? Jadi beliau ini kebetulan disertasinya menggunakan metode penelitian dan juga teori CDA ya Pak Febri. Jadi tepat untuk siang ini kita diskusi dengan beliau sehingga kita nanti bisa mengulik banyak hal. Terutama mengapa CDA ini penting untuk diajarkan ke mahasiswa, fenomena apa yang kemudian bisa digali oleh mahasiswa untuk penelitian. Dan yang lainnya tentunya adalah contoh-contoh kasus terkini yang bisa dibahas mengenai CDA. Baik, untuk mengingatkan kembali bagi mahasiswa Fakultas Sastra dan Sosial Humaniora bahwa
pada saat minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa hal yang terkait dengan analisis wacana ya. Jadi mulai bagaimana konsep analisis wacana dikenalkan, kemudian kita juga sudah belajar mengenai social network analysis yang bahan baku atau materi dasar yang digunakan juga datanya adalah teks. Kemudian juga ada content creator yang sebagian juga datanya menggunakan teks. Jadi untuk siang ini kita akan membedah ya tentang CDA berdasarkan konsepnya, teori, metode, dan juga aplikasi yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian mengenai CDA. Jadi untuk siang ini kita akan membahas tentang untuk memahami apa arti wacana, kemudian apa saja jenis dan bentuk wacana, kemudian bagaimana wacana ini dibentuk, metode yang digunakan dalam analisis wacana, dan bagaimana melakukan analisis wacana. Nah, jadi memang cukup banyak, tapi nanti Pak Febri akan menjelaskan secara sederhana, karena memang ini Pak, audiensnya adalah adik-adik mahasiswa S1, dan dimungkinkan mahasiswa bisa menggunakan metode CDA ini untuk penelitiannya. Jadi kalau kita kembali mengingat apa itu CDA atau Critical Discourse Analysis, ada kata discourse, itu adalah analisis wacana, dan di situ ada kata critical atau kritis. Ya. Jadi wacana ini sebetulnya dimaknai ya, suatu upaya yang dilakukan untuk membongkar secara kritis maksud-maksud dan makna tertentu yang ada di masyarakat di balik wacana yang kasat mata ini. Jadi memang wacana itu secara kritis bisa membongkar makna atau maksud ya di balik fenomena atau peristiwa yang berkembang di masyarakat. Kita tahu bahwa ada banyak permasalahan sosial di masyarakat, isu politik ya, kemudian isu-isu lain, kebijakan pemerintah misalkan yang tidak bisa dimaknai dengan analisis wacana yang konvensional ya. Jadi secara khusus fokus wacana kritis ini terletak pada struktur wacana untuk membuat, mengkonfirmasi, melegitimasi, mereproduksi atau menentang hubungan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Nah, sementara itu fungsinya bagi masyarakat tentunya bisa digunakan untuk membongkar praktik penyalahgunaan kekuasaan, misalnya ada diskriminasi, dominasi, hegemoni, ideologi, kelas sosial, gender, ras, kepentingan, reproduksi, institusi, struktur sosial, dan juga tatanan sosial. Agak cukup panjang memang bahasan atau materi mengenai CDA ini, tapi kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan mengambil hal yang sangat sederhana dulu. Kemudian kita akan mengenal lebih jauh mengapa teks yang menjadi bahan dasar atau materi untuk CDA ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Jadi teks ini yang kita ketahui bukan semata-mata hanya kosakata atau kata, tapi juga ekspresi komunikasi misalnya ucapan ya, kemudian juga musik ya. Kita bisa menganalisis musik menggunakan CDA. Ya, jadi tentunya lirik lagunya seperti apa, muatan isinya untuk membongkar ideologinya. Jadi kita tahu bahwa setiap produk itu selalu ada ideologi di balik itu. Jadi misalnya kita juga bisa melihat bagaimana konteks atau situasi kebahasaan itu digunakan pada saat yang bersangkutan memproduksi wacana atau teks ya. Jadi wacana di sini nanti kita akan pelajari dalam dua hal, yaitu teks dan juga konteks. Nah, mungkin di kesempatan yang awal kami persilahkan dulu untuk Pak Febri dalam memberikan pengetahuan kepada mahasiswa kami mengenai konsepsi ya tentang analisis wacana kritis, dan juga kemudian disertai juga metode yang bisa digunakan. Karena kita tahu ya Pak Febri bahwa ahli-ahli untuk analisis wacana kritis ini kan cukup beragam dan cukup banyak. Dan mahasiswa bisa memilih ya teori mana yang akan digunakan untuk menganalisis datanya. Jadi tidak semua teori itu bisa atau cocok ya digunakan untuk menganalisis satu data tertentu. Makanya di sini kita harus bisa memilah, misalnya nanti Pak Febri mencontohkan tentang metodenya siapa. Kita kenal ada nama-nama yang sangat terkenal, ada Wodak, kemudian ada Fairclough, ada Sarah Mills, kemudian ada Van Dijk ya, dan yang lainnya cukup banyak ya. Nanti kalau kita bahas yang ini semuanya tentu waktunya tidak akan cukup. Masing-masing ahli punya kekhasan, punya juga spesifikasi yang juga memang didasarkan dengan data penelitian. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Febri untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebahagiaan untuk kita semua.
Yang saya hormati Ibu Dr. Tri Wahyu atau Bu Aning dan Mbak siapa tadi? Sri ya? Bu, Mbak Yuni. Ya, saya lupa kalau nama. Tapi kalau wajah ingat. Iya. Yeah. Baik. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada mahasiswa Universitas Gunadarma Fakultas Sosial Humaniora. Saya sampaikan salam cinta saja ya. Kenapa salam cinta? Karena segala sesuatu yang dilandasi dengan cinta itu akan mudah dijalankan. Asik. Jadi seperti itu. Nah, ketika saya mengatakan ini, ketika saya memilih kata cinta ini untuk menyampaikan salam kepada teman-teman, itu pasti saya punya sebuah maksud dan tujuan. Nah, tetapi kemudian teman-teman yang ada di sana, karena kita baru berkenalan, baru bertemu, baru bertatap muka, bertatap maya, siapa sih Pak Febri itu? Kemudian kok pertama kali ketemu langsung bilang atau menyampaikan salam cinta gitu kan. Nah, pasti ada banyak asumsi yang kemudian bertebaran seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Aning tadi. Saya akan mencoba untuk menyampaikan hasil bacaan dan hasil pemahaman saya terkait critical discourse analysis dan pasti juga hasil interpretasi atau bisa benar ataupun bisa kurang, bisa lebih. Jadi nanti mohon bisa dipahami. Saya akan coba menyederhanakan yang seperti saya contohkan ketika saya mengucapkan salam ini tadi. Pasti di sana ada asumsi-asumsi yang kemudian terbangun, ya, bahwa Pak Febri ini ada asumsi pertama mungkin lebay, gitu kan? Kemudian yang kedua, asumsinya Pak Febri ini motivator cinta mungkin, ya. Asumsi ketiga, mungkin Pak Febri ini mengatasi rasa groginya itu dengan menggunakan kalimat-kalimat itu. Atau asumsi yang lain juga ingin mendekatkan kepada audiens yang saya tidak tahu ini audiensnya mudah-mudahan mendengar ya. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kalimat itu muncul, ya, kalimat itu muncul yang diucapkan oleh siapa, di mana, kapan, pilihan kata itu akan menimbulkan berbagai anggapan, ya. Jadi tidak hanya sekadar makna secara kalimat, tetapi ada hal-hal yang lain yang kemudian bisa kita praanggapkan. Kalau di dalam pragmatik itu ada peranggapan, presupposition, ya, bahwa maksud dari penutur ini seperti apa, ya, maksud dari speaker, dari orang yang mengucap ini seperti apa sebetulnya, kan begitu. Nah, apakah dia memang hanya mengucapkan itu tanpa makna? Pasti ada hal-hal yang lain yang kemudian kita pikirkan, ya, yang kemudian secara kebiasaan, kalau misalkan teman-teman menyampaikan kepada temannya gitu kan, ketika ada seorang teman gitu berboncengan dengan lawan jenisnya, ya, yang itu memiliki anggapan bahwa oh itu pacarnya, padahal bukan saudaranya. Nah, ini sebuah anugerah alamiah yang dimiliki oleh manusia yang nantinya kita sebagai seorang peneliti, baik itu dari peneliti bahasa, komunikasi, ataupun di bidang sosial humaniora, kita bisa dalam tanda kutip, kata kuncinya adalah kritis terhadap hal tersebut. Ya, tidak hanya sekedar wacana. Wacana itu kan berarti adalah sesuatu yang disampaikan pada suatu peristiwa, pada sebuah fenomena. Saya akan mencoba menggunakan salindia atau PowerPoint. Apakah sudah? Baik.
Seperti yang sudah dikenalkan, saya di Prodi Bahasa Indonesia di Departemen Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Nah, saya akan mencoba untuk memperlihatkan sebuah fenomena bahasa yang mungkin teman-teman juga sudah pernah mengetahui tentang fenomena ini. Saya coba. Nah, ya, beberapa kali kita disuguhkan di media sosial, di beberapa platform, dimanapun itu kan sering kita lihat fenomena-fenomena bahasa, fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, terutama Gen Z atau sekarang apa namanya, era disruption ini, ya kan, mudah sekali kemudian menggunakan sebuah kalimat ataupun kata-kata yang kemudian menjadi tren, kan gitu. Sebetulnya secara struktural, ya, secara sintaksis, ya, kalau di dalam ilmu linguistik atau ilmu atau dalam linguistik atau ilmu bahasa, kalimat kamu nanya ini kan sebetulnya digunakan secara interogatif untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang. Ya. Ketika kalimat itu hanya terbatas pada kalimat saja, pada sebuah percakapan, ya, bahwa saya misalkan ke Bu Aning. Bu Aning, ini nanti sampai jam berapa, kan gitu. Terus Bu Aning menjawab, kamu nanya, gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Jadi, nah, sebetulnya dari sisi struktur kalimat itu kan tidak masalah, ya, dari kaidah dan ini tidak masalah. Hanya saja ada masalah lain yang timbul, yang kemudian ketika itu saya sampaikan atau disampaikan kepada saya, Bu Aning menyampaikan kepada saya karena saya punya kedekatan dengan Bu Aning, maka tidak masalah, kan? Tidak masalah ketika katakanlah ada apa ya istilahnya, kalimat itu muncul. Tetapi ketika tadi kita lihat di tukang bakso dan seorang anak, ya, entah itu dalam tanda kutip kita abaikan ini apakah settingan dan sebagainya ini karena ya, teori apa ya komunikasi media yang mungkin Bu Aning nanti akan mencoba untuk bisa menanggapi. Jadi terlepas dari settingan dan sebagainya, tapi ketika lihat kita ada dua tuturan kan, di antara tukang bakso dan anak kecil gitu kan, ketika beli bakso kemudian tukang baksonya menanyakan pakai sambal, terus anak kecilnya menyampaikan kamu nanya gitu kan, entah itu secara otomatis atau secara apa istilahnya spontan, ya, tukang baksonya itu kan seolah-olah kok merasa diremehkan gitu kan, atau entah bagaimana kemudian sampai pada tataran emosi. Artinya kata-kata itu, ya, itu tadi yang disampaikan Bu Aning di awal, bahwa ada instrumen kekuasaan itu, bahwa menguasai, bahwa kemudian bisa mempengaruhi dan sebagainya. Maka bahasa itu tidak sekadar sebagai alat komunikasi kan, ya, tapi bagaimana mengekspresikan diri dan sebagainya nanti akan saya jelaskan. Nah, maka dari itu kita akan apa ya, akan sering dihadapkan pada kalau saya menyebut ya, kan, saya tadi coba untuk membuat istilah video saya kok tidak. Video saya tidak menyala ya? Iya Pak, nggak bisa ya. Aduh, tiba-tiba pasti gitu. Apa saya lanjutkan dulu gitu, tidak apa-apa ya, pakai share screen ya. Ya, nanti. Tadi ya, saya menyebut sebagai viral word, ya, kata-kata yang viral, yang itu saya yakin ke depan akan bervariasi menjadi apa ya, peluang bagi kita sebagai peneliti di bidang komunikasi, di bidang bahasa, di bidang sosial humaniora, ya.
kita mungkin orang-orang anak-anak ya apa ya orang Jawa mungkin kan tahu istilah rungkat dan sebagainya itu kan dari lagu yang kemudian muncul, kemudian dulu juga muncul ada informasi gitu kan yang hari ini masih tren dan masih belum turun, gak bahaya tak ya kan, ketika kemudian ada Citayam dulu muncul Slebeo gitu kan, terus sebelum-sebelumnya juga muncul istilah di media gitu kan, cicak versus buaya ya ketika itu. Kemudian ada kalian luar biasa, gitu kan? Pasti tahu siapa yang mengucapkan. Terus kemudian maju mundur cantik, cantik, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya menjadi fenomena yang kemudian bisa kita lihat dari sisi analisis wacana kritis, ya, bahwa kemunculan kata-kata itu tidak sekadar muncul begitu saja. Ya tidak secara semantis makna itu kemudian terungkap atau diungkapkan, tetapi secara pragmatis dan secara wacana kritis itu mengandung sesuatu, gitu kan? Kenapa rungkat itu muncul? Ya, kalau ditelisik dari peristiwa lagu itu muncul ketika seorang penyanyinya mengalami apa dalam tanda kutip putus ya, patah hati. Ya. Karena ditinggalkan oleh seseorang, ya kan? Kemudian dia membuat lagu rungkat itu sebagai ekspresi dirinya. Nah, sebetulnya kita bisa menebak, oh, pasti ada masalah hubungan mereka, oh, sampai begitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya juga akhirnya baru bisa dibuktikan bahwa ekspresi yang disampaikan oleh seorang kita bilang bisa sebagai seorang agen, seorang pelaku, seorang penutur, ya. Kata rukat itu tidak hanya sekedar makna ambiar, tetapi buyar, tetapi juga ada apa? Secara emosional ada hal yang ingin disampaikan di balik makna itu dan sebagainya, ya. Nah, kemudian, nah. Analisis wacana kritis itu dilandaskan pada sebuah asumsi, ya, bahwa yang seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, ya, to sender to receiver, tidak hanya kepada speaker, kepada listener, atau kemudian kepada pembicara ataupun mitra tutur dan sebagainya, tetapi bahasa itu juga bisa sebagai pengendali sosial, ekspresi diri, penunjuk identitas dan sebagainya, ya. Karena di dalam bahasa itu, ketika kita memilih suatu kata, pasti itu dipengaruhi oleh satu pengetahuan, kedua pengalaman, ketiga maksud. Ya. Ketika saya memilih kata ini, misalkan Mbak Yuli sebagai host tadi memilah kata-kata yang digunakan untuk bahasa di media, terutama sebagai seorang host, ya, yang itu tidak apa ya istilahnya tidak kata-kata yang sembarangan kan begitu, karena biar bagaimana tampil kemudian bagaimana secara sistematis dan sebagainya, itu saya yakin Mbak Pewara itu punya maksud agar pendengar itu bisa menangkap maksud secara tepat, sehingga bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bahasa sebagai instrumen untuk melakukan sesuatu atau menerapkan strategi kekuasaan, ya, bahwa we will do something when we talk and when we talk and say something kan begitu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu kan kita pasti berpikir. Kemudian dalam pikiran itu kan pasti akan muncul kemudian kata-kata yang kita ucapkan. Maka manusia ada kan karena berpikir. Ya. Manusia ada karena berpikir dan manusia bertindak karena berpikir juga. Dan kemudian dalam tindakan itu bisa melalui sebuah kalimat atau kata-kata. Yang itu bisa
mempengaruhi seseorang, mempengaruhi situasi, mempengaruhi peristiwa, keadaan, dan sebagainya. Ya. Terus asumsi yang ketiga, orang memproduksi makna dalam kehidupan sosial bahasa. Bahwa kalimat-kalimat, kata-kata yang viral tadi itu diproduksi oleh apa ya, oleh seorang penutur yang itu kemudian orang yang mendengar itu akan memproduksi ulang makna itu, ya kan? Sehingga itu akan mempengaruhi. Buktinya apa? Buktinya anak kecil tadi kemudian sampai tahu kata-kata yang viral itu tadi, ya. Tetapi anak kecil itu tidak tahu kapan kata-kata itu di tepat untuk disampaikan, ya. Mungkin pikirannya ya ikut-ikutan tren dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga di sinilah kita melandasi penelitian kita terkait dengan analisis wacana kritis, ya, bahwa segala sesuatu itu apa ya, tidak dilandasi dengan, kalau Romo Haryatmoko menyampaikan selalu bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dilandasi dengan ketulusan, bahwa ketulusan pun yang paling tulus pun itu masih tidak tulus, nah. Jadi tidak ada ketulusan sebetulnya. Nah, sehingga ada produksi-produksi di dalam bahasa itu yang kemudian perlu sebagai seorang peneliti di bidang sosial kebudayaan terutama komunikasi dan bahasa yang perlu diinterpretasi. Kemudian ya, baik. Ini mengapa diperlukan analisis kritis? Ya, baik, Pak Febri. Ya, untuk segmen 1 sepertinya waktunya sudah habis. Ini memang materinya begitu menarik ya Bu Tria untuk kita bahas. Apalagi mendengar Pak Febri memaparkan itu rasanya ini kayaknya mahasiswa juga tahu nih semua tadi kata-kata yang dicontohkan begitu ya. Luar biasa Pak Febri. Baik, mungkin kita jeda sejenak Pak Febri, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya, Pak. Ya, siap. Ya, baik. Baik, Putri, kalau tadi kita simak apa yang dipaparkan Pak Febri rasanya memang begitu menarik ya. Tadi Pak Febri juga mengatakan bahwa tadi ada kata viral word, ya kan, kata-kata yang viral di media sosial yang anak-anak juga mungkin tadi dicontohkan juga banyak menggunakannya, begitu ya Bu Yatri ya. Kemudian tadi Pak Febri juga mengatakan itu menjadi suatu fenomena yang bisa kita lihat dari sisi wacana kritis, begitu ya Bu ya. Jadi peluang untuk bisa diteliti, ya. Begitu ya. Iya, apalagi kalau kita lihat saat ini kan memang generasi milenial atau mahasiswa kita kan banyak aktif di media sosial. Betul. Dan disitulah letak sebetulnya fokus data yang bisa diambil. Jadi tadi menarik ya dengan penjelasan yang sederhana. Iya, betul. Ya. Dan kalau kita lihat kata-kata tadi ya memang sampai saat ini masih bertahan ya, masih ada. Betul. Ya. Betul juga mungkin paham tadi ya. Iya, sangat. Rungkat gitu ya. Iya. Oke, baik. Pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma, tentu kita nanti akan melanjutkan kembali mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Tapi kita akan saksikan dulu jeda program berikut ini. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Ya, baik pemirsa UGTV dan juga adik-adik mahasiswa di Universitas Gunadarma dalam lingkup mata kuliah Sosial Humaniora, kembali lagi dalam mata kuliah Team Teaching untuk mata kuliah pilihan Discourse Analysis and Creative Content bersama saya Sri Wahyuni, yang mana pada pertemuan hari ini membahas tentang Critical Discourse Analysis atau CDA, tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa pada hari ini masih bersama saya di studio dan juga melalui platform Zoom. Ada yang di studio Dio di sini, Ibu Cantik masih semangat tentunya akan memberikan pemaparan-pemaparan yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Tri Wahyu Retnoningsih. Masih semangat tentunya ya Bu ya? Ya. Harus ya, harus selalu semangat. Dan tentunya di platform Zoom ada Bapak Dr. Febri Taufikurrahman S. Hum M. Hum yang juga tentunya saya lihat sih masih sangat bersemangat begitu ya. Apalagi tadi pemaparan yang disampaikan juga baru beberapa slide. Jadi sepertinya ini semangatnya masih tinggi begitu ya, Pak Febri ya.
Oke, baik, pemirsa tadi malam, juga malam. Sudah malam. Disampaikan sebelumnya oleh Pak Febri begitu ya. Tadi dibahas ada viral word yang mungkin pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa juga tahu gitu ya, atau mungkin sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ketika guyon sama teman-temannya dan lain sebagainya. Terus kemudian juga tadi Pak Febri menyampaikan tiga asumsi. Pertama, bagaimana bahasa itu tidak hanya sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai instrumen untuk melakukan sesuatu atau sarana menerapkan strategi kekuasaan. Dan yang ketiga, orang memproduksi makna dalam kehidupan sosial melalui bahasa. Mungkin Bu Tri, kita langsung saja kembali ya, mendengarkan pemaparan dari Pak Febri ya Bu ya. Sebetulnya tadi waktu Bu Yuni tanya saya bagaimana tanggapan tadi, saya tadi tergelitik. Masa saya mau nanya? Kamu nanya gitu. Iya betul. Ketularan virus dari Pak Febri ya. Nanti saya jawab, kamu bertanya-tanya gitu ya gitu. Bu ya. Oke, mungkin langsung saja Pak Febri silakan untuk melanjutkan pemaparannya. Baik, mohon izin saya ini pakai dua perangkat ini. Apakah ya kita terlihat? Baik, saya akan melanjutkan. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak Febri. Oke, oke. Baik, tadi sampai pada mengapa diperlukan analisis kritis terhadap penggunaan bahasa. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bahasa itu tidak bebas, artinya bahasa itu kan kalau kita lihat dari acuan teoretis tentang fungsi bahasa, bahwa bahasa itu kan dalam tataran analisis wacana kritis itu berpihak kan gitu. Berpihak kepada siapa ya, yang menggunakan, yang produksi dan yang kemudian menerima hasil produksi itu. Nah, ini mengapa diperlukan analisis kritis terhadap penggunaan bahasa. Pertama, bahasa digunakan untuk berbagai fungsi yang konsekuensinya dapat beragam. Yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa penggunaan bahasa di dalam komunikasi sehari-hari, di media, kemudian di kampus, di rumah, ya, itu memiliki konsekuensi yang beragam sebetulnya, ya. Kita kan tidak mungkin ke pasar gitu kan menggunakan bahasa formal kan begitu. Itu Febri, tolong mohon maaf. Cabai merah. Ya. Ya, mungkin untuk PPT-nya bisa di slide show ya, Pak. Supaya lebih terlihat. Oh iya iya. Iya, baik. Iya iya. Ya, terima kasih Pak Febri. Monggo dilanjutkan. Iya. Bentar. Sudah ya. Ya. Silakan Pak Febri. Baik, ketika ke pasar misalkan, Ibu ini bisa berapakah harga cabai ini misalkan? Kan kita langsung bertanya, Bu harga cabainya berapa, atau harga kalau di Jawa kan niki pinten gitu kan? Ini berapa ya kan? Tidak perlu ada objek di situ disebutkan, karena di situ sudah. Nah, semacam itu, sehingga bahasa itu digunakan di mana, oleh siapa, kapan, ya, itu memiliki konsekuensi yang beragam, ya. Makanya seorang dosen itu kan tidak menggunakan bahasa ragam non formal, tetapi bahasa yang formal di dalam kelas, ya kan. Kalau bahasa non formal digunakan di kelas, misalkan brosis gitu kan, kepada ya tidak masalah sih, hanya saja akan terjadi masalah-masalah lain, misalkan ketika saya memanggil mahasiswa saya sebagai adik-adik, apalagi kalau memanggil mahasiswanya pakai panggilan mohon maaf yang dan sebagainya, kan masalah kan berarti. Nah, seperti itu ya, jadi punya konsekuensi masing-masing. Kedua, fenomena yang sama dapat dideskripsikan dengan beragam cara, ada variasi laporan atau cerita harfiah, fiktif, representatif, atau virtual. Jadi sebuah fenomena yang berkaitan dengan penggunaan bahasa itu dapat digunakan, ya, dapat diteliti dari berbagai cara, begitu kan?
bahwa tidak hanya dari satu sisi atau satu dimensi saja. Ya. Yang ketiga, penggunaan bahasa cenderung tidak transparan, artinya banyak wacana tidak langsung mengungkapkan maksud tulus pewicara atau penulis, tetapi syarat dengan retorika, manipulasi, dan penyesatan. Apalagi ini terjadi di media-media sosial hari ini, gitu kan? Kemudian muncul istilah kabar palsu atau hoax dan sebagainya. Bagaimana kemudian kabar itu sebetulnya di tagline, di headline, judulnya itu bahkan tidak mencerminkan dari isi dari kontennya, ya. Jadi ini bisa dijadikan penelitian juga kan seperti itu. Karena orientasi kalau dikaitkan dengan kapitalisme, ya kan, bahwa orientasinya para konten kreator atau seorang pegiat sosial media itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana menaikkan subscribe dan sebagainya, yang itu ujung-ujungnya adalah penghasilan, ya. Nah, itu sampai ke sana nanti, ya. Sehingga seorang pengguna bahasa itu ya istilahnya cenderung hari ini kalau kita lihat dari sisi penggunaan yang praktis di sosial media itu cenderung ya manipulasi, retorika, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bahasa dapat dikonstruksi dan mengkonstruksi. Dikonstruksi itu artinya bahwa bahasa itu kan menghasilkan makna, ya kan? Namanya dikonstruksi itu berarti dibangun, ya. Ini menurut Van Dijk itu bahasa itu dikonstruksi yang menghasilkan makna-makna tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasanya, ya. Seperti tadi saya menggunakan diksi di awal dengan kata cinta dan sebagainya. Kenapa kok tidak tresno? Kenapa tidak salam sayang, gitu kan? Ya kan, gitu. Nah, kemudian mengonstruksi, ya. Ketika saya kemudian mengatakan salam cinta itu, penerima pesan itu kan mengonstruksi kembali. Maksudnya apa sih itu? Pak Febri itu menyampaikan salam kok salam cinta, gitu kan? Kan cukup assalamualaikum. Nah, ini juga ada ada fenomena bahasa juga, tapi ini sangat sensitif sebetulnya karena ya penggunaan bahasa-bahasa tertentu yang kemudian dikaitkan dengan suatu agama misalkan. Nah, itu juga bisa kemudian dilihat dari kacamata analisis wacana kritis. Bahwa maksud saya sebagai penutur menyampaikan salam itu ya hanya sebagai ucapan salam, tetapi kemudian masyarakat mengonstruksi kembali maknanya bahwa oh ini bukan ucapan salam. Nah, ini justru tidak tepat penggunaannya karena mungkin penuturnya bukan penganut agama tersebut. Misalkan kayak gitu ya. Jadi ini menarik sebetulnya kalau di dalam data-data di media sosial ya. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian kalau dari sejarah ya, teman-teman, mungkin saya tidak tahu persis karena saya juga tidak diundang dan ini saya baru lahir ya, 91, ya 90 saya baru lahir. Jadi saya membaca literatur, ya di sini AWK sebagai metode penelitian itu ditetapkan, diresmikan pada saat simposium para ahli, yang di situ ada Van Dijk, ada Berkloff, ada Hodek, dan sebagainya. Ya, analisis wacana kritis disebut atau diresmikan sebagai metode penelitian dalam ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Kenapa bahasa dan budaya? Bahwa bahasa itu berkaitan dengan budaya, dan budaya itu juga berhubungan dengan bahasa, seperti koin yang tidak terpisahkan sebetulnya. Bahwa ketika saya bertutur, begitu kan, ketika tadi saya menggunakan dua perangkat G, nah, G di belakang itu kan karena saya orang Jawa. Nah, padahal itu akan mempengaruhi pengguna bahasanya ya secara otomatis, budaya yang dimiliki oleh seseorang atau suatu komunitas ya, itu kita bisa lihat ya bagaimana kemudian budaya-budaya di daerah terpencil, kemudian di daerah suku dalam ya, kalau teman-teman tertarik meneliti tentang budaya, ketika di situ tidak ada bahasanya, ya,
kita bisa melihat dari perilaku budayanya. Bahwa perilaku budaya yang dilakukan atau digunakan oleh komunitas tersebut secara sehari-hari itu adalah bahasa sebetulnya. Bagaimana kemudian mereka tidur, ya misalkan mereka tidur misalkan harus menyalakan api unggun. Nah, ini kaitan juga nanti dengan semiotika, ya tentang ilmu tanda. Ya, ketika tidak ada bahasa kita tetap bisa meneliti di situ budayanya. Ya, ataupun ketika kita tidak mengerti bahasanya. Ya. Atau sebaliknya, ketika di situ ada bahasa tapi kita ingin meneliti budayanya, kita bisa melihat dari bahasanya meskipun bahasa itu sudah mengalami kepunahan. Seperti yang kami lakukan waktu itu dengan Dr. Lili Supratminto di Laboratorium Leksikologi Leksikografi Universitas Indonesia, waktu itu meneliti tentang pemertahanan budaya kreol, bahasa kreol Portugis Tugu, ya, yang mengalami kepunahan. Bahasanya ada, ya, tetapi tidak digunakan sebagai alat komunikasi. Sehingga bahasa tersebut hanya tertinggal identitas budayanya saja. Ya. Dan itu terinternalisasi ke dalam perilaku ataupun penamaan dari orang-orang yang ada di Jakarta Utara di Tugu yang merupakan keturunan Portugis yang ada di Indonesia, yang sampai hari ini masih ada. Ya. Di sana hanya tertinggal budayanya saja, tapi kita bisa menelusuri, oh ternyata secara sistem kekerabatan itu laki-laki lebih dominan. Dari mana? Ketika di Batu Nisan itu kami bisa melihat di situ ada nama marga yang dari laki-laki. Ya. Dan sebagainya. Ada kontak budaya dan kontak bahasa. Jadi kita bisa melihat itu. Dari beberapa ahli yang kemudian bertemu itu, ya, itu sepakat bahwa analis wacana kritis ini ada tiga postulat atau anggapan dasar. Bahwa pertama, semua pendekatan harus berorientasi ke masalah sosial. Maka menuntut pendekatan lintas ilmu. Sehingga ini tidak bisa dari satu kacamata saja. Maka komunikasi diperlukan, psikologi juga mungkin saja diperlukan, terus sosiologi juga, bahasa apalagi, kemudian teori-teori kebudayaan juga diperlukan. Karena di situ ada suatu masalah sosial yang harus kita bongkar. Ya. Ya, tidaknya dideskripsikan saja, tapi kita cari solusi dari permasalahan itu. Yang kedua, keprihatinan utama adalah mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematik data semiotik berupa tulisan, lisan, ataupun visual. Apa itu demistifikasi? Demistifikasi itu membuktikan apa yang selama ini kita yakini yang belum tentu itu benar. Ya. Tapi kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Banyak kemudian di masyarakat kita, ya, di kebudayaan-kebudayaan kita, itu sesuatu yang dari kecil sampai sekarang itu kan kemudian kita hanya menerima saja tanpa kemudian mengetahui apakah itu benar atau tidak. Ya. Jadi sebetulnya banyak hal yang kemudian kita bisa teliti di lingkungan sekitar kita, gitu kan. Termasuk misalkan kayak penempatan rumah, tusuk sate, terus kemudian kalau ini di Jawa ya, nduk lek nyapu ojo lek nyapu sing resik engko bojone mare brewok, atau hal-hal kayak jadi mbak kalau nyapu itu yang bersih, nanti kalau ndak bersih nanti dapat orang atau suami yang brewoken. Ya, ini apa hubungannya antara kotoran di rumah sama brewok? Nah, ini kan. Tapi itu kemudian mungkin saja beberapa dari masyarakat itu meyakini itu, yang akhirnya dan kebetulan terjadi misalkan. Nah, ini anggapan dasar di AWK, kita bisa kemudian mendemistifikasi itu dengan apa namanya, dengan pendekatan analis wacana kritis. Ketiga, selalu reflektif dalam proses penelitian, artinya mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi peneliti. Ya. Jadi selalu istilahnya mengambil jarak ini bukan berarti tadi disampaikan ini berpihak. Kenapa ini mengambil jarak?
Ini mengambil jarak ini artinya adalah untuk apa ya, membongkar isi dari sebuah peristiwa fenomena sosial dan fenomena bahasa tadi. Jadi secara reflektif dalam proses penelitian itu, ya. Jadi seorang peneliti AWK dia harus minimal adalah tahu tentang sesuatu yang akan diteliti itu, ya. Sehingga kan dikatakan di dalam buku-buku AWK ada keberpihakan, ya. Keberpihakan itu artinya kita membongkar sesuatu yang terjadi di masyarakat yang itu menjadi masalah, ya. Berangkat dari situ, ya, di itu. Nah, ini kekhasan analis wacana kritis. Satu, mengambil posisi. Seorang peneliti harus mengambil posisi ketika kita melihat sebuah fenomena bahasa, fenomena budaya, fenomena sosial, ya, kita harus mengambil posisi bahwa kita itu di mana, kan begitu. Nah, berpihak dan membongkar, ya, bahwa kekhasan analis wacana kritis ini berpihak dan membongkar itu tadi, keberpihakan. Kemudian mendemistifikasi bentuk-bentuk dominasi melalui analisis wacana. Bahwa wacana yang sudah terbangun dari kita kecil sampai sekarang, yang kemudian kita yakini, ya, itu didemistifikasi bentuk-bentuk dominasinya, karena selalu mendominasi. Maka seorang peneliti budaya, kalau ingin mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah diturunkan oleh para leluhur, maka perlu dibuktikan bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh leluhur-leluhur kita dan sampai hari ini diyakini itu harus diperlukan pembuktian secara wacana, secara kritis gitu ya. Bahwa nanti saya akan ada contoh di belakang tentang budaya yang selama ini diyakini selama 300 tahun yang kemudian saya coba untuk apa namanya melakukan penelitian dan kemudian hasilnya juga ternyata tidak seperti itu kan begitu. Ya, jadi kemudian tanggung jawab moral dan politik. Bahwa sebagai seorang peneliti analis wacana kritis itu punya tanggung jawab moral dan politik dalam melakukan penelitian, ya kan? Bahwa saya ingin melakukan penelitian misalkan di apa ya? Masalah di sosial media misalkan. Ya kan? Yang lagi tren sekarang adalah banyak teman-teman konten kreator itu menggunakan bahan yang ada di salah satu stasiun televisi swasta yang itu menjadi apa namanya bahan lelucon kan gitu. Seperti misalkan tukang sate keliling, tukang apa itu, oh yang keliling-keliling itulah ya, yang kemudian menggunakan logo, kemudian menggunakan cerita. Nah, itu teman-teman bisa meneliti, ya, apakah dari sisi hak cipta itu kemudian tidak masalah. Kalau tidak masalah ya berarti karena itu dikonsumsi publik, maka itu tidak masalah untuk digunakan sebagai konten, kan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kekhasan, ya, fokus pada masalah sosial. Ya, kekhasan wacana kritis ini adalah ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Baik itu permasalahan sosial itu yang dikatakan sosial itu tidak hanya sebatas sosial, tetapi di situ juga ada masalah budaya, masalah penggunaan bahasa, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kekhasannya adalah mengkritisi ketidakadilan. Bahwa ketika tidak ada dirasa ada ketidakadilan di situ, maka seorang analis wacana kritis itu harus mengkritisi ketidakadilan itu. Misalkan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak mendukung rakyat, mendukung masyarakat, itu kita membongkar ketidakadilan itu. Kemudian perubahan sosial dan politik. Kekhasannya itu bisa mengubah, ya, beberapa peneliti, ya, misalkan kayak apa namanya peneliti analis wacana kritis yang menggunakan objek atau subjek kajiannya adalah tentang pidato seorang tokoh revolusioner misalkan, ya, itu kemudian ternyata mereka bisa mengubah sosial politik yang ada di negaranya setelah dibongkar melalui pidato-pidatonya yang begitu begitu apa namanya begitu kuat ideologinya.
Ya, yang seperti dikatakan Bu Ani tadi, arahnya nanti adalah pada sampai pada tataran ideologi bahwa hari ini anak-anak muda itu diarahkan pada netnografi kan. Ya, bagaimana ideologi media net itu lebih dipercaya daripada mungkin suatu saat nanti dosen itu tidak akan dipercaya. Yang dipercaya ChatGPT, Syekh Google, ya Syekh Google sudah lama sih. Sekarang ada Syekh Syekh yang lain yang ada yang kemudian dipercaya oleh mahasiswa. Sehingga itu mengubah, ya itu berarti masalah. Ya, bahwa media sosial itu hari ini apakah kemudian sampai pada tataran suatu ideologi tertentu hanya atau sebatas komersialisasi atau kapitalisasi berkaitan dengan apa namanya mencari pekerjaan, mencari uang dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini yang paling khas menjadi agent of change ya dan solidar dengan mereka yang membutuhkan perubahan. Jadi seorang peneliti analis wacana kritis ini harus menjadi agen daripada apa daripada dari apa namanya perubahan-perubahan sosial itu ya bahwa saya berdiri di sini itu ingin membongkar masalah yang ada di masyarakat. Nah, jadi itu. Kemudian nah, tujuan AWK ya. Yang pertama baik. Menganalisis praktik wacana yang mencerminkan sudah ya. Iya. Pak Febri, mungkin untuk tujuan AWK nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, Pak ya. Oh, begitu. Ya. Ya, baik. Ya. Memang sepertinya waktunya terlalu singkat, Butri ya. Rasanya memang begitu menarik untuk terus disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Tadi juga penyampaiannya juga, oh iya ya, saya sangat jadi lebih paham gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Febri. Mungkin semoga juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang mendengarkan, menonton tim TCIC semakin paham terkait dengan analisis wacana kritis ini. Tadi sudah disampaikan bahwa AWK ini sebagai metode penelitian begitu ya. Kemudian juga ada 3 postulat atau anggapan dasar terkait dengan analisis wacana kritis ini. Dan tadi juga disampaikan terakhir terkait dengan kekhasan dari analisis wacana kritis ini. Mungkin Butri nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya. Memberikan mendengarkan kembali pemaparan dari Pak Febri, tapi kita akan jeda dulu ya Bu ya. Baik. Ya. Baik. Baik, terima kasih pemirsa dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Gunadarma. Kita akan lanjutkan lagi kembali setelah jeda program ini. Kita akan kembali, silakan. Ya, baik pemirsa UGTV dan juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Gunadarma kembali lagi dalam mata kuliah Team Teaching untuk mata kuliah pilihan Social Networking and Creative Content yang mana pada pertemuan hari ini membahas terkait Critical Discourse Analysis. Dan di sini masih bersama kami di studio dan juga melalui platform Zoom di studio masih bersama saya Ibu Cantik, Ibu dosen saya begitu ya. Ada Ibu Dr. Tri Wahyurno Ningsih dan juga di platform Zoom ada Bapak Dr. Febri Taufikurrahman S.Hum. Baik, Bu Tri, tadi Pak Febri sudah banyak menyampaikan begitu ya kepada kita semua terkait dengan bahwa tadi dikatakan analisis wacana kritis ini sebagai metode penelitian. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga tadi ada 3 postulat anggapan dasar analisis wacana kritis ini dan juga tadi ada beberapa kekhasan dari analisis wacana kritis. Nah, mungkin Ibu juga selaku dosen di sini komunikasi begitu ya Bu ya bisa menjelaskan lagi atau menanggapi dari permaparan Pak Febri. Silakan. Iya, baik. Sebetulnya tadi waktu Bu Yuni menyapa saya dengan cantik, saya juga agak was-was ini ada apa gitu. Jadi setelah kita mempelajari CDA, ternyata apa yang diucapkan oleh seseorang itu ada tujuan khususnya. Ya ada ideologinya namanya. Baik. Ya. Jadi ada maksud tertentu yang tentu saja ini tidak bisa dianalisis secara gramatikal atau kebahasaan. Jadi kita membutuhkan yang namanya analisis wacana kritis. Ada apa, ada makna apa di balik sebuah pernyataan itu. Jadi memang pada dasarnya mahasiswa sekalian kalau kita akan menganalisis data atau fenomena sosial di masyarakat menggunakan CDA sebagai pisau bedah, maka
salah satu yang menonjol tadi itu adalah mengenai dominasi, mengenai kekuasaan sosial, isu-isu sosial politik ya. Jadi apa yang ada di media yang setiap hari dikonsumsi oleh mahasiswa ini bisa menjadi sebuah lahan yang sangat luar biasa untuk diteliti. Jadi sebetulnya kalau kita menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Febri, yaitu bahwa isu utama atau fokus utama dalam analisis CDA ini adalah isu politik dan dibandingkan dengan isu-isu lain. Memang itu. Jadi politis yang kita ketahui itu tidak semata-mata seperti yang kita kaitkan dengan kekuasaan saja, tapi juga ada aspek lain tadi yang dilandaskan dengan kebudayaan. Kemudian gini, kita kan harus menyapa bahwa mahasiswa sosial humaniora kan tidak hanya mahasiswa komunikasi atau fakultas sastra dan budaya, tapi di sini ada mahasiswa fakultas ilmu fakultas ekonomi, kemudian juga fakultas psikologi. Nah, sebetulnya AWK ini bisa berdaya untuk penelitian multidisipliner. Tadi dikatakan bahwa AWK ini menjadi sebuah metode. Nah, ini penting. Jadi sebetulnya kalau AWK itu memang tidak bisa dijelaskan hanya dalam waktu singkat. Itu butuh penelaahan, terutama dalam menentukan data yang akan kita analisis. Kemudian karakter kita, critical thinking kita itu dituntut sekali. Nah, titik kesulitan untuk AWK ini mungkin metodenya paham, tetapi pada saat kita diminta untuk memberikan interpretasi atau menjelaskan kembali apa yang kita baca, kadang kita terkendala dengan critical thinking kita yang tidak terlalu optimal. Jadi kesulitannya di situ. Makanya mahasiswa ketika meneliti ini setelah selesai merasa kok kayaknya masih mentah begini ya, kok kayaknya memang penelitian ini belum menjawab isu yang tadi menjadi sebuah perumusan masalah dalam sebuah penelitian gitu. Makanya dengan AWK ini sebetulnya critical thinking mahasiswa itu ditumbuhkan. Mereka lebih kritis, lebih bisa mewaspadai apapun yang sehari-hari mereka konsumsi gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan mata kuliah kita kreatif konten tadi. Mahasiswa kan sudah mulai memproduksi banyak konten ini ya Bu Yuni ya. Jadi mereka akhirnya harus memahami bahwa sebelum memproduksi konten itu difikirkan dulu bahwa konten mereka akan banyak dikonsumsi oleh pihak lain. Betul. Bagaimana ketika konten yang tidak baik itu akan dikonstruksi ulang oleh pihak audiens. Nah, ini sangat betul-betul membutuhkan sebuah apa ya, kelayakan konten atau konten yang layak ya, supaya memang tujuan dari targetnya tercapai tapi juga tidak melukai salah satu pihak. Nah, ini penting ya bagi mahasiswa semuanya, jadi tidak hanya menggunakan CDA itu sebagai metode, tapi juga ada hal lain yang sangat penting yang harus kita waspadai, yaitu bahwa pada saat kita menyiapkan diri kita, potensi kita untuk mempunyai daya pikir kritis ya, itu hati-hati jangan jangan kekritisan itu kemudian dimaknai selalu melakukan dorongan yang sangat tajam atau negatif pada salah satu pihak. Jadi kritis itu bukan seperti itu. Tetapi adalah kita memaknai sebuah realitas sosial yang katakanlah realitas sosial itu memang menimbulkan apa kegundahan atau polemik di masyarakat dan kita butuh untuk memberikan solusi. Jadi peneliti AWK itu nanti bisa memberikan implikasi penelitiannya dengan memperoleh solusi-solusi di dalam memecahkan kasus-kasus yang ada. Jadi kalau kita menggarisbawahi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Febri ya, mahasiswa sekalian, di sini kita melihat bahwa sebetulnya CDA itu tertuju pada masalah sosial. Nah, belum dibahas tadi, masih baru sampai ke Vandek ya, satu ahli yang disebutkan oleh Pak Febri. Kemudian tadi di slide-nya juga ada nama Wodak. Dan Wodak ini memang khusus untuk menganalisis AWK dari sisi sejarah. Dan kemudian Vandek itu lebih ke kognisi sosial. Nanti Pak Febri juga bisa mengenalkan nama-nama lain, nama ahli lain yang kebetulan digunakan oleh beliau pada saat penelitian. Jadi kita mengenal bahwa tadi disampaikan juga wacana ini membentuk masyarakat dan budaya. Ya, kemudian dia juga wacana itu punya sifat yang historis, makanya tadi kita bisa melacak kembali isu-isu yang sudah kita publikasikan di media sosial atau fenomena yang kita lontarkan pada teman kita pada media sosial itu, dan itu layak untuk dianalisis ya gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana keterkaitan antara teks ya yang notabene bahasa dengan masyarakat. Jadi bahasa itu tidak netral sifatnya, tapi dia punya ideologi, punya kekuasaan yang bisa membentuk suatu opini masyarakat. Tadi dicontohkan pidato. Ya jangankan pidato, podcast aja yang ketika yang menyampaikan seorang influencer
yang mungkin sangat digemari saat ini, maka boleh saja itu boleh jadi gitu ya, boleh jadi untuk followersnya terutama itu akan mengikuti seperti yang disampaikan oleh influencer itu. Padahal ya kalau kita lihat fenomena sekarang ini Bu Yuni, saya melihat mungkin bagi mahasiswa itu ada sebuah sifat kritis. Ada mahasiswa yang melontarkan gini, Bu, kenapa sih sekarang itu fenomenanya bahasa kasar itu kayak seolah-olah atau seolah-olah tidak ada bahasa kasar. Bahasa itu kesannya itu punya konotasi yang sama, yaitu positif semua. Sehingga kalau kita lihat beberapa influencer menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat negatif. Kemudian mereka konstruksi ulang dan dianggap itu sebagai suatu kebiasaan. Ini tentunya akan sangat mendegradasi moralitas generasi milenial. Tapi kadang itu tidak disadari karena tadi mereka belum bisa memaknai apa sebetulnya ucapan itu. Apakah memang punya konteks yang negatif atau sebaliknya, ataukah itu hanya untuk lucu-lucuan? Nah, ini kita agak prihatin ya dengan situasi. Jadi ini dirasa biasa saja. Betul. Begitu ya, Bu. Nah, ya? Sehingga ada satu, sebetulnya ini mungkin sebuah ide penelitian mengapa saat ini mungkin warganet itu merasa tidak apa ya, seolah-olah tidak masalah ketika dia memberikan apa statement yang kurang mengenakan di telinga kita gitu ya, dan dianggap itu biasa, dianggap itu oh, dia lucu gitu. Jadi ada yang mengatakan gini, ketika saya tanya masa kenapa kok itu diketawain, ini lucu, padahal itu sebetulnya bukan hal yang lucu, tapi memang ada sedikit mungkin dampaknya adalah degradasi moralitas gitu ya. Ini yang sebetulnya bisa dikulik lagi, bagaimana wacana kritis ini melihat di sini bahwa bahasa itu punya sebuah power, sebuah kekuasaan ya, untuk membentuk opini masyarakat, untuk bisa kita bisa menjelaskan berbagai hal. Contohnya misalkan saat ini kita lihat bagaimana, mohon maaf, kita kan perempuan ya, ada kadangkala isu gender itu ketimpangan bagaimana media membahasakan kasus yang menimpa perempuan gitu ya. Jadi ini ada diskriminasi, kemudian ada stereotype perempuan juga di media yang juga banyak sebetulnya dibahas oleh penelitian-penelitian yang membahas tentang analisis wacana kritis. Hanya saja mungkin nanti Pak Febri tolong ditambahkan, satu fenomena ini kan menarik sebetulnya ya, meneliti atau menganalisis data menggunakan analisis wacana kritis, tapi seolah-olah penelitian AWK itu di Indonesia agak kering nih Pak, jadi peminatnya sedikit. Apakah tadi yang kekhawatiran saya, apakah memang daya critical thinking kita itu menjadi semakin menurun, sehingga kemudian ketika kita menganggap sesuatu itu sebetulnya isu sosial, masalah sosial, tapi kita tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah. Gitu. Jadi sensitivitas kita untuk menangkap fenomena sosial itu yang mungkin harus lebih diasah lagi. Nah, ini Pak Febri mungkin bisa melanjutkan dulu. Sepertinya ini banyak yang harus dibahas oleh beliau. Gitu. Kalau kita tanggapi nanti waktunya mungkin juga tidak akan cukup ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi ketika Pak Febri sudah menjelaskan tentang, mungkin dengan singkat ya Pak, mohon maaf ini waktunya. Jadi nanti tujuan AWK itu apa, kemudian metode, dikenalkan sedikit aja metode menggunakan metode yang Bapak gunakan dalam penelitian yang nanti akan juga dicontohkan sebagai kasus. Mungkin itu Bu Yuni ya, saya kembalikan ke Bu Yuni, silahkan. Baik. Ya baik, tadi juga menarik seperti yang disampaikan Bu Tri ya. Saya jadi ingat tadi apa yang dicontohkan oleh Pak Febri ketika ada anak kecil sama tukang bakso, anak kecilnya, kamu nanya gitu ya. Mungkin untuk bagi generasi itu suatu hal yang lucu begitu ya. Tapi dimaknai bapak-bapak tukang bakso kan seperti, ini anak gitu ya Bu ya, begitu ya. Oke, mungkin tadi seperti disampaikan Bu Tri, karena waktu kita juga singkat seperti itu, jadi Pak Febri silakan dilanjutkan. Baik, silakan Pak Febri. Iya, baik, terima kasih Bu Yuni, Bu Anisa, semakin menarik ya pembicaraan kita. Ya, seperti yang disampaikan Bu Aning tadi, saya garis bawahi bahwa sebagai seorang content creator, kita juga harus memikirkan bahwa apa yang kita buat itu akan mempengaruhi. Misalkan tadi ada iklan ya di awal tadi, jeda tadi kan iklan tentang kebanjiran yang diakibatkan oleh sampah. Itu adalah jawaban dari hasil kritik sosial yang terjadi di masyarakat, terutama kalangan anak muda yang bermain HP kan. Jadi saya bisa menangkap plan atau pembuat konten itu juga harus membuat kontennya itu juga didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan norma dan sebagainya. Nah, saya lanjutkan secara singkat saja tujuan AWK ini. Ya, ini menganalisis praktek wacana yang mencerminkan atau mengonstruksi masalah sosial. Ya, seperti tadi contoh ada iklan
membuang sampah dan sebagainya agar tidak banjir dan sebagainya. Itu adalah bagian dari tujuan dari AWK. Meneliti bagaimana ideologi dibekukan dalam bahasa dan menemukan cara bagaimana ideologi dibekukan dalam bahasa dan menemukan cara bagaimana mencairkan ideologi yang mengikat bahasa atau kata tersebut, kan begitu. Ya kan? Jadi bahasa yang kemudian digunakan, yang kemudian diyakini, yang kemudian itu kita bongkar apa di balik makna cantik yang disampaikan oleh Bu Yuni kepada Bu Aning tadi, ya kan? Nah, kemudian meningkatkan kesadaran agar peka terhadap ketidakadilan, diskriminasi, prasangka dan bentuk-bentuk penyalahgunaan, ya. Kemudian membantu memberi pemecahan terhadap hambatan-hambatan yang menghalangi perubahan sosial. Ya, ini tujuannya ya seperti disampaikan Bu Ani tadi bahwa AWK ini adalah mengatasi masalah sosial yang ada dengan bahasa, dengan budaya dan sebagainya. Nah, kemudian 4 langkah metode AWK, Norman Berkloff mengatakan 1 fokus pada ketidakberesan sosial dalam aspek semiotiknya. Ya, baik itu dari bahasa, dari tulisan, dari visual dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan sosial itu. Ya. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah tatanan sosial membutuhkan ketidakberesan sosial itu. Jangan-jangan dia tidak butuh. Ketika saya kemudian meneliti misalkan rekonstruksi bahasa Kreol Portugis Tugu, ketika itu mau saya jadikan disertasi yang akhirnya tidak bisa, karena masyarakat di sana tidak butuh terhadap rekonstruksi itu karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, kayak gitu. Jadi harus kemudian dipertimbangkan. Yang keempat adalah mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Jadi kita punya solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat setelah kita teliti, oh solusinya adalah misalkan kebijakan. Kemudian solusinya adalah misalkan membuat video iklan dan sebagainya. Nah, ini 4 langkah. Nah, Romo Haryatmoko mengatakan bahwa 4 langkah ini jangan dikacaukan dengan 3 dimensi AWK yang juga menurut Norman Berkloff. Jadi ini adalah langkah-langkah secara teknis bagaimana kemudian kita menyelesaikan penelitian menggunakan AWK. Tetapi di dalam AWK itu ada dimensi, ya, bahwa di dalam analisis wacana kritis itu ada 3 dimensi yang disampaikan oleh Berkloff, ya, pada tataran teks, ya, yang pertama, yang kedua adalah praktik diskursif dan yang ketiga adalah praksis sosial budaya. Gampangnya membaca gambar ini adalah ketika misalkan ini saya contohkan ya Bu Yuni ya, jangan dianggap serius ya, tapi kalau dianggap serius juga nggak apa-apa ya. Joko memberikan bunga kepada Yuni. Ya. Ini adalah proses produksi sebuah teks. Joko memberikan bunga kepada Yuni. Ketika kalimat itu disampaikan ya atau kemudian diinformasikan ya kepada seseorang yang kemudian menyukai Yuni misalkan Anwar gitu kan, Anwar menyukai Yuni. Nah, ini proses interpretasinya apa Anwar tersebut? Wah, ini Joko ini saingan saya ini. Ya kan? Karena Joko memberikan bunga kepada Yuni. Jadi tidak hanya secara gramatika ya bahwa Joko itu subjek memberikan itu kata kerja ataupun predikat sebagai kategori verba, kemudian Yuni itu adalah objeknya sebagai pronomina persona atau sebagai objek yang dikenai atau yang dikenai tindakan tersebut, tidak hanya sebatas itu ya kan, tetapi di situ ada proses interpretasi, makanya praktek diskursif ya yang dinamakan semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Jadi kan bahasa itu kan diproduksi, ya. Jadi bahasa itu jangan hanya diartikan bahasa kalimat, kata-kata, enggak. Gambar itu juga bahasa. Ya. Video itu juga bahasa. Sehingga ada produksi dan konsumsi teks. Maksud saya teks, ya. Jadi jangan diartikan teks itu hanya kata-kata. Teks itu bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, dan sebagainya. Nah, ketika diproduksi dan dikonsumsi itu kan ada proses interpretasi. Nah, di tengah-tengah itu ya. Nah, tidak hanya sampai pada itu saja, bahwa di situ juga ada praksis sosial, sosiobudaya. Bahwa di situ ada makna-makna yang mungkin berkaitan dengan itu. Misalkan tadi saya contohkan Joko memberikan bunga kepada Yuni.
maka tidak hanya aktivitas Joko memberikan bunga kepada Yuni saja, tetapi ada makna lain di situ yang kemudian diinterpretasikan ketika kalimat itu didengarkan oleh Anwar yang menyukai Yuni, maka Joko itu saingan. Padahal Joko itu faktanya adalah seorang tukang bunga. Nah, kita bongkar kan seperti itu. Nah, ada intertekstualitas di praksi sosial budaya, sosial budaya ini. Ada yang namanya bahwa teks-teks lain yang bisa mendukung interpretasi teks yang awal tadi. Ya. Jadi tiga ini sebetulnya ketika kita melihat sebuah fenomena sosial yang berkaitan dengan bahasa terutama dan teks, baik itu gambar maupun tulisan, kita bisa mengidentifikasi dengan dimensi ini. Langkahnya adalah yang tadi. Jadi jangan dikacaukan ya, bahwa langkah ini adalah cara, kalau dimensi ini adalah bentuk. Ya, bahwa di situ ada deskripsi secara mikro, secara bahasa, secara tanda, gambar, dan sebagainya. Di situ ada proses analisis produksinya, bagaimana teks itu muncul, itu kan ada prosesnya. Nah, di situ kita menganalisis siapa subjek yang berbicara, siapa objek yang diajak bicara, dan sebagainya. Kemudian kita deskripsikan secara eksplanasinya ya. Oh ini saya salah ini. Ini harusnya interpretasi. Terus yang bawah ini adalah eksplanasi ya. Kemarin buatnya. Interpretasi. Sambil menunggu Pak Febri nih Bu Tri, ini memang pembahasan yang begitu menarik ya Bu ya. Tadi juga Pak Febri menyampaikan sudah banyak, tapi mungkin karena waktunya juga terbatas begitu ya Bu ya. Mungkin ada sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Febri sebelum kembali ke Pak Febri. Iya baik, sebetulnya ini adalah kita bilang tahapan tiga dimensi tadi ya, dengan empat langkah yang berulang-ulang tadi disebutkan nama Romo Moko, itu namanya Romo Haryat Moko, beliau adalah dosen kami dalam mata kuliah CDA waktu itu yang sempat memberikan pencerahan mengenai bagaimana CDA ini menjadi satu fenomena yang menarik untuk diamati, di penelitian. Nah ini belum selesai nih Bu Yuni, gimana? Kebetulan waktunya sudah mepet banget. Baik, mungkin kita minta selesaikan dulu ya jadi Bu ya. Jadi deskripsi, interpretasi, dan juga eksplanasi ya Pak Febri. Ya, ini penting kalau nanti salah satu hilang nanti bahaya nih. Pikiran analisis ya, silakan. Waktunya mepet banget nih Pak, mohon maaf. Iya, monggo Pak Febri. Di unmute Pak Febri, mohon maaf. Audionya silakan masih mute. Oh sudah ya. Oke, sepertinya audionya masih belum terdengar suaranya Pak Febri dari kami ke studio. Halo. Ya, sepertinya ada kendala di audionya ya Bu ya. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Febri suaranya muncul, bisa Ibu sedikit tambahkan Bu dari apa yang sampaikan dan Pak Febri? Ya baik, Pak Febri, ini penting untuk mahasiswa ketahui ya mengenai bagaimana cara menganalisis AWK ya, dan tadi dikenalkan ada yang namanya Van Dijk, ini juga ada Fairclough ya, salah satu ahli yang sangat terkenal dalam menganalisis wacana. Nah, di sini ada tiga dimensi ya, tadi untuk mahasiswa sekalian yang akan dijelaskan oleh Pak Febri. Mungkin ini untuk sedikit membantu audionya tadi yang ada gangguan. Nah, di sini kita melihat ada proses produksi, itu bagaimana teks itu diproduksi atau dibuat gitu ya. Kemudian ada proses interpretasi dan juga praktik diskursif. Kemudian jangan dilupakan ada praksis sosio budaya. Jadi memang pada saat kita menganalisis AWK, teks itu tidak hanya dalam wujud gramatikal saja, tapi ada makna di balik itu semuanya. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam AWK ini wacana itu tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Itu yang penting. Ya, sejak tadi kan linguistik itu adalah ilmu kebahasaan, tetapi wacana itu dipandang hubungannya dengan konteks ya, secara dialektis dan mengandung fungsi lokal dan juga global.
Kemudian di dalam tataran fungsi pragmatis dalam wacana juga di sini bisa disebutkan bahwa wacana itu bisa digunakan untuk menanyakan, untuk memerintah, ya tadi kan punya power atau kekuasaan. Kemudian di sini yang paling penting adalah bahwa konteks, ya, jadi tidak hanya unsur kebahasaan, gramatikalisasi, tapi juga konteks. Nah, ahli yang di sini tadi sebutkan Verklof, kemudian ada Wodak tadi dan juga Van Dijk, dan juga ada satu lagi namanya Van Leeuwen, itu menyatakan bahwa tujuan utama AWK adalah menyingkapkan keburaman dalam wacana yang berkontribusi pada hubungan yang tidak imbang antara peserta wacana. Nah, sehingga perlu diungkapkan, dibongkar tadi ya, praktik-praktik diskursifnya, sehingga kemudian bisa memberikan sebuah gambaran pada masyarakat mengenai fenomena yang dibongkar, kemudian juga implikasinya. Mungkin itu Bu Yuni, waktunya masih ada sedikit Pak Febri. Baik, mungkin bisa menambahkan. Kita coba ya, kembali ke Pak Febri. Nah, okay. Sudah terdengar. Bisa Pak, silakan Pak dilanjutkan. Sudah, tapi sudah, ya, sudah terdengar. Ya, ya, Pak Febri mungkin sedikit aja, sekaligus singkat, nanti paket, ya, ya, sekaligus nanti ya, closing remark ya Pak Febri ya. 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 Baik. Silakan Pak. Ya, seperti yang disampaikan Bu Aning tadi, ya dimensi ini ketika kita melihat sebuah data, ya kita bisa melihat tiga dimensi ini dengan empat langkah tadi, bahwa ada deskripsi, ada interpretasi, ada eksplanasi, sehingga tidak hanya batas pada deskripsi tentang apa misalkan teks itu muncul ya, tapi itu diinterpretasikan kemudian dieksplanasikan situasional, institusional dan sosial ya, ya siapa yang mengucapkan, di mana ya, kapan, itu juga mempengaruhi ya kan. Nah, kemudian secara singkat ya, apa yang membedakan ya wacana kritis dan analisis wacana kritis, intinya adalah ketika wacana itu objektif bahwa kita mendeskripsikan fakta, tapi kalau kritis itu kita terlibat dan tidak bebas nilai di situ dan sebagainya. Nah, contoh penelitian yang saya lakukan ketika wacana, pembahasan wacana tradisi lisan ini salah satu data budaya ya, bahwa saya ingin melihat apa di balik wacana tradisi lisan itu, cukup itu saja. Sehingga pertanyaan-pertanyaan penelitiannya adalah, saya ingin mendeskripsikan satuan-satuan linguistik yang membahasakan pesan yang sebenarnya disampaikan oleh para pelaku budaya itu melalui metri itu tadi. Jadi ada mantra-mantra yang mereka sendiri tidak tahu maknanya. Nah, ini kan aneh. Ya, sehingga kemudian saya sebagai seorang linguis, seorang peneliti bahasa melakukan penelitian tentang teks itu, ya. Tapi hanya pada tataran itu saja, ya, makna wacana apa yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau kemudian saya pada analisis wacana kritis, ya, contoh yang saya lakukan adalah di disertasi saya tentang konsep toleransi Ahmad Hasyim Muzadi yang terungkap dalam ceramah analisis wacana kritis, pendekatannya atau metodenya yang digunakan. Nah, pertanyaannya adalah, apa teman-teman mungkin selama ini mengetahui toleransi itu hanya menghargai, ya menghargai perbedaan dan sebagainya. Ternyata setelah saya teliti, makna toleransi itu tidak hanya sekadar menghargai saja di dalam konsep yang disampaikan oleh Hasyim Muzadi. Sehingga beliau sebagai seorang yang toleran itu bisa diterima di semua kalangan bahkan kan begitu. Ya, pada banyak tokoh berbagai lintas kalangan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, kenapa ya beliau bisa diterima? Nah, itu perlu kita ungkap, ya kan? Konsep toleransinya seperti apa? Apakah toleransinya berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain? Nah, itu yang kemudian perlu dilakukan sebagai seorang peneliti AWK. Ya, harus kritis terhadap sesuatu yang mungkin itu menjadi hal yang biasa. Ya, baik, ya. Pak Febri. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini ya, terakhir ya. Ya, baik, nah, baik Pak. Waktu kita sudah habis Pak, silakan. Teman-teman. Ya. Ya, terakhir, ketika saya melihat kemarin malam itu ada sebuah tampilan pas wisuda dipanggil binti bokap, di situ nyokap nangis. Ini ada masalah sebetulnya kan begitu. Nah, sebagai seorang peneliti di bahasa dan komunikasi terutama di media, masalah apa yang ada di dalam apa namanya klien ini kan gitu atau berita ini, ya. Ini ada ketidakadilan di situ. Kenapa kok harus disampaikan nama dan ada bintinya? Kenapa tidak cukup nama saja? Karena kan tidak semua mahasiswa itu, mohon maaf, mungkin secara keluarga mungkin ada masalah dan sebagainya.
Sehingga ketika disebutkan pas wisuda dipanggil binti bokap, padahal selama ini yang merawat yang kemudian itu adalah ibunya, tapi ibunya tidak dipanggil. Nah, apakah sebaiknya itu tetap diucapkan atau sebaiknya tidak? Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini perlu kemudian kita tanamkan sebagai seorang peneliti, terutama peneliti bahasa ataupun di bidang komunikasi. Begitu, Bu Yuni. Pak Febri, mohon maaf ini karena waktu kita terbatas harus berakhir pada segmen hari ini. Mungkin nanti kita bisa dilanjutkan di lain kesempatan dan semoga tidak mengurangi apa yang harus disampaikan oleh Pak Febri begitu ya Bu ya. Baik, mungkin closing remark sedikit Bu Tri, ya, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Febri juga ya atas waktunya, kesediaannya menjadi narasumber dan kemudian untuk mahasiswa bahwa ini kita punya peluang untuk penelitian dengan menggunakan metode penelitian CDA dan tentunya menggunakan data-data yang bisa mudah ditemukan di sekitar kita. Terima kasih, mudah-mudahan masih semangat Bu Yuni. Amin. Untuk meneliti ini karena tadi saya katakan memang masih sedikit penelitian. Betul. Mengenai AWK. Baik, terima kasih banyak Bu Tri Wahyu Retnoningsi, terima kasih sama-sama, banyak terima juga kasih. Pak Febri Taufikur Rahman, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bisa memberikan insight bagi para pemirsa, khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswi Universitas Gunadarma. Baik, saya Sri Wahyuni mewakili narasumber dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.